Bagaimana cara istinja menurut Imam Syafi'i dan cara berwudu? Saat buang air kecil jongkok, kemudian setelah di akhir mendeher. Biar semuanya habis keluar. Jangan sampai tersisa dua tetes di ujung kran. Batuk. Jadi kalau mendengar ada orang batuk di kamar mandi, itu dua kemungkinan. Dia mau menghabiskan atau memang kena batuk. Kalau buang air besar, kaki kiri tumit dinaikkan ke atas menekan lambung. Itulah bahayanya WC jongkok. WC jongkok itu tidak dari syariat Islam. WC bahayanya WC duduk. WC jongkok ditekankan lambung ke kiri supaya habis keluar. Makanya banyak orang sekarang buang air besar tidak habis karena WC duduk. Tapi jangan jongkok ke WC duduk, nanti pecah WC-nya. Lalu kemudian membasuh bersih, dimasukkan ujung jari seujung untuk membersihkan. Jangan sampai segini untuk bersih. Kalau pakai kain bagus. Lalu setelah itu jangan memasukkan tangan kalau bangun tidur malam ke dalam ember. Ini ember, jangan masukkan tangan langsung ke dalam. Di antaku layak jadi aina batat ya dulu, karena dia tidak tahu tangannya tadi malam nginap di hotel mana. Cuci dulu tangan. Setelah cuci baru ambil gayung. Barulah istinsya, ambil air, masukkan ke mulut, langsung ke hidung. Guna mulut bersih, pakai siwak, sikat gigi. Guna hidung, ditarik, naik oksigen ke otak. Ini jantung menyemprotkan oksigen, naik ke otak. Orang yang oksigennya kurang ke otak, kena penyakit stroke ringan. Makanya Islam mengajarkan bersih hidungnya, naik ke atas. Yang kena flu, sakit pernafasan, insya Allah sembuh. Cobalah, ambil air tarik. Sakit kau sedia lah. Setelah itu basuh muka. Yang muka dibasuh itu mana? Dari paku kanan ke paku kiri. Ini paku. Ini paku. Paku kanan ke paku kiri. Dari dagu sampai ke batas tubuh rambut di atas. Batas tubuh rambut. Nih, batas tubuh rambut yang normal. Jadi kalau tubuhnya di sini jangan. Mohon maaf, bukan menyindir. Kalau dilebihkannya bagus, melebihkan. Bagus dilebihkan. Nah, tangan sampai siku. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Tadlik gosok. Karena khawatir ada bekas kulit ikan mas, bekas karet, bekas semen, bekas cat. Diperhatikan. Kasih thinner, dikasih bensin untuk menghilangkan. Lalu kemudian kepala. Kepala basahkan tangan sedikit saja. Sedikit saja sah. Kalau mau semua bisa. Mazhab Maliki, Maliki semua. Ada hadisnya. Diusapkan dari depan, nyambung ke belakang, langsung ke telinga. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kepala sedikit saja sah, lalu kemudian air untuk telinga lain. Diputar ke dalam, putar ke dalam, lalu ibu jari ke bagian luar. Putar ke dalam, ibu jari bagian luar. Setelah itu kaki tahlil. Tahlil artinya di celah-celah. Masuk air wudhu ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Karena mungkin ada. Saya lihat ada anak sekolah dia hidupkan keran di tentang-tentangnya. Wailul lil anhar, celaka tumit. Celaka tumit yang tak kena air. Bukan keran. Tumit tak kena. Nah, sampai mata kaki. La ilaha illallah.
إلا الله ما لنا رب سواه.